Jawa Timur itu perlu prioritas ya, untuk energi, untuk pikiran-pikiran kita dan untuk action-action kita ke depan. Jadi insya Allah nanti Pak, ini akan ada prioritas untuk Jawa Tengah juga. Dan yakinlah ya, insya Allah kalau kemarin di awal-awal kita musim Kumham, rasanya kalau pakai matematika manusia kok tidak mungkin dalam waktu singkat itu. Tapi kemudian ini saya belum mengabarkan tadi, alhamdulillah kita sudah melantik 24-25 provinsi ya, sejauh ini. Ketika melihat bendera Partai Umat itu di sekitar 2 bulan lalu di Banda Aceh sana, kemudian sekitar 3 minggu lalu kita lihat bendera Partai Umat di jalan Manokwari, Indonesia paling timur sana. Jadi insya Allah pertolongan Allah akan datang. Insya Allah, kita harus yakin, termasuk yang kita tadi khawatirkan, insya Allah akan datang pertolongan Allah. Amin. Allah Akbar. Jadi mohon bersabar, tapi itu sudah masuk dalam sesuatu yang harus kita follow up dalam waktu dekat. Kemudian berkaitan dengan yang kedua, termasuk planning ini juga sesuatu yang akan kita buat timnya. Jadi insya Allah akan ada dua tim. Yang pertama adalah tim ad hoc untuk sekretariat pendaftaran Partai Umat dalam pemilu. Itu sudah dibentuk. Saya yakin POK sudah kemarin melakukan Zoom dan terus intens, yaitu fokus pada pendaftaran. Kemudian akan kita bentuk semacam komite atau badan untuk pemenangan pemilu. Yang ini peraturannya insya Allah minggu depan akan kita masukkan ke rapat harian supaya bisa disahkan dan kemudian kita sampaikan ke wilayah. Di situ ada divisi-divisi yang nanti akan follow up strategi-strategi pemenangan. Jadi betul kita harus berhati-hati, betul kita harus melihat atau menyusun strategi yang jitu, jangan hanya berretorika, tapi juga jangan kemudian kehati-hatian kita berlebihan, kemudian takut melangkah, malah melangkahnya nanti kita melangkah mundur. Insya Allah yakin, ya, kalau kita kemarin teriakan itu sebenarnya itulah, ya, satu dapil, satu anggota legislatif, itu sebenarnya sudah harapan kita. Ya, supaya nanti harapannya kalau itu bisa benar-benar terpenuhi, ya, kita bisa masuk, harapannya bisa kalau 13%, 11-13% itu bisa masuk insya Allah 5 besar. Insya Allah. Amin. Jadi mohon bersabar Pak sampai situ. Yang penting sekarang kita sudah aware, kita sudah ada di kepala kita, ada di dalam rencana-rencana kita. Dalam waktu dekat kita satukan usaha tersebut, daya tersebut, kemudian kita sampaikan ke wilayah dan kita melangkah bersama, berjuang bersama. Insya Allah. Harus yakin. Bismillahirrahmanirrahim.